Eh bro, layan kan? Power gila tau lah. Buat lah. Benda-benda macam ni bukan senang kau nak dapat ke tau. Susah, tapi ada satu kedai kat taman ke tau. Kedai tu memang orang kata lah, kalau orang kata tu kedai black market lah. Kedai black market kan. Lepas tu kedai tu dah lah harga murah dia bagi ke tau. Memang senang lah kau dapat. Baik lah. Baik, tak tahu lah. Tu ada tester, kau boleh rasa lah kena macam ni. Sebab aku pilih ni, sebab aku melayan lah dia. Siap bagi berkas yang kau tak kantoi lah. Oi, memang layan kau tahu. Lepas tu kalau biasa lah kat kedai tu, memang kedai tu memang dia sama-sama naik lah. Sama-sama naik kau tahu. Nak beli ke? Boleh tak? Relax. Kau belum apa-apa tu. Abang ada yang tester ni. Yang ni yang pure punya dek. Yang ni yang campur-campur semua dah habis lah. Yang pure punya. Tester kan? Ni tak ada campuran ke? Yang ni campuran tak ada. Sebab abang pun minum dek. Okey lah. Cuba ke dek? Baik bang. Memang lah. Yang ni ladang belakang abang dek. So, boleh kurang lah. Kau tengok harga situ RM15 kan? Abang bagi RM10 je. Baik abang, macam tu saya beli lah. Nanti cakap ke kawan-kawan eh. Kita sama-sama naik. Okay, jumpa lagi. Aku kan? Mana ada bila pula aku kecewa dengan kau? Kau ni memang tak guna lah. Hey, apa hal kau gaduh ni kan? Ha? Oi. Oi, kau ni mana kena? Oi, apa kan? Lari-lari ni. Kau okey tak? Cek bang. Aku tunggu lah nanti. Eh, kan? Apa tunggu? Eh, dekat sini lah. Eh, Haikal. Dah kau ada sini. Kenapa tak masuk kelas? Abang kan sekarang? Kena tu nak jumpa awak. Saya tak boleh. Kumpul mereka dengan awak. Saya terpaksa buang awak.
tak boleh terima lah. Jadi hari ni Allah datang ambil dia sebab dia bukan lagi kerja sekolah kami. Yang bertipu aku. Cepat minta maaf ni apa? Kau tak buat apa lagi? Sampai hati dah memandu kat aku. Mana aku nak tak buka aku? Tak buat. Adik. Tak apa, benda dah lepas. Nasib dah jadi buruk.